بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Alhamdulillah kita berada di awal-awal tahun 2021 dalam keadaan sehat wal Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat dan awet sehatnya sama lamanya fi amin. Dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang nanya ini Habib kok uh, beruban ya? Bahkan ada yang komentar saya kira umur Habib lagi 30-an gitu. Usia saya 45 tahun dan masalah uban saya sejak lahir sudah beruban. Kata ibu saya begitu. Begitu lahir, saya udah ada ubannya. Nah ini belum disemir coklat tua. Sehingga e, warna putihnya menonjol. Insya Allah nanti kalau udah pengen saya semir, saya semir. Ini biar kelihatan tua dulu ya. Insya Allah. Nanti mudah-mudahan jadi kelihatan muda lagi. Amin. Allahumma amin. Yang penting sehat terus. Yang penting sehat terus. Malah pada kesempatan kali ini saya akan membahas uh, atau menjawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Habib, kenapa hajat-hajat saya, keinginan-keinginan saya banyak yang tidak terwujud? Meskipun saya udah usaha, saya udah ikhtiar, tapi kok enggak terkunjung ter tergapai gitu ya. Enggak terwujud. Kenapa? Apa kekurangan saya? Apa salah? Apa salah saya gitu. Ikwani rahimakumullah yang penting itu nomor satu jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalulah berprasangka baik kepada Allah Taala dan berprasangka baik kepada diri kita sendiri, ya. Dan berprasangka baik kepada orang lain. Jadi apa yang sudah kita usahakan dengan baik nggak akan sia-sia. Apa yang kita usahakan dengan baik tidak akan sia-sia. Semuanya itu akan bawa manfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Lantas kenapa setelah usaha, setelah ikhtiar, kok masih ada ya? hajat-hajat yang belum terwujud. Hajat-hajat yang belum tergapai. Ikhwani rahimahumullah, jangan lupa husnudhan terus prasangka baik. Kata Allah Ta'ala dalam hadis kutsi, Ana indal fal yadun nabi masya' Jadi apapun masalahnya, jangan pernah berprasangka buruk, jangan pernah berpikir buruk tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menyatakan, Ana indal aku sesuai dengan prasangka hambaku. Fal yadun nabi masya' Karena itu terserah dia mau prasangka apa tentang aku. Prasangka Allah yang baik-baik. Berpikir yang baik-baik tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah s.a.w. pernah menyatakan, Inna Allah yahmi abdahul mu'mina minad dunya, wa huwa, huwa yuhibbuhu, kama tahmuna maridhukumu ta'ama wa syarab, takhafuna alaih. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sesungguhnya Allah yahmi abdahul mu'min minad dunia menjaga melindungi hambanya yang beriman dari dunia yang dia inginkan, dari dunia yang dia harapkan, ada keinginan-keinginan dunia yang dia inginkan diharapkan sama Allah dicegah dari dia mendapatkan keinginan tersebut, Wahua Sementara Allah sangat mencintai hambanya tersebut. Sementara Allah sangat mencintai hambanya yang beriman tersebut. Kenapa itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kama tahmuna maridhukum. diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Hal itu sebagaimana kalian mencegah, melindungi maridhukum. orang yang sakit di antara kalian atau wa syarab, dari makanan dan minuman tertentu takhafuna alaih karena kalian mengkhawatirkan kondisinya. Jadi kalau ada kerabat yang sedang sakit, teman yang sedang sakit, orang yang kita sayangi sedang sakit, kalau dia menginginkan makanan dan minuman, sementara makanan dan minuman tersebut, kalau dimakan, diminum, memperburuk keadaannya. Membuat, membuat dia semakin sakit. Maka sebagai orang yang sayang, tentu kita akan menjauhkan makanan dan minuman tersebut dari saudara kita yang sedang sakit. Kita pantang dia. Kita cegah dia. Jangan makan ini. Jangan minum ini. Mungkin yang nyak, yang sedang sakit mengira gimana tuh Oh itu kesukaan saya. Saya pengen itu kok nggak boleh. Saya pengen itu kok nggak boleh. Padahal ini dokternya, perawatnya, keluarganya sedang menjaga. Jangan sampai dia semakin sakit dan tidak sembuh. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bisa kita ambil hikmah, ya ambil hikmah. Kalau ada keinginan-keinginan kita yang sudah kita bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, syariat kita jalankan dengan benar, tetapi kok belum tergapai? Bisa jadi karena Allah Ta'ala sangat sayang dan cinta kepada kita, Allah nggak pengen keinginan itu kalau kita dapatkan justru membuat kita jauh dari Allah Ta'ala. Justru membuat kita sakit di akhirat, na'udzubillah min dzalik, Justru membuat kita terjerumus kepada dosa-dosa yang menyebabkan banyak siksa, na'udzubillah min dzalik, Sama Allah dijauhkan, biar apa? Biar kita selamat. Biar kita masuk surganya Allah Ta'ala. Biar kita bahagia di dunia, bahagia di, di akhirat. Ikhwani Karena itu, kalau ada keinginan-keinginan kita yang belum terwujud, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terus kejar, ya berusaha optimis dengan prasangka baik. Tapi di hati, kalau sampai ini nggak dapat, kalau sampai ini nggak bisa saya gapai, sikap hati kita ini mungkin termasuk yang akan buat saya nggak baik di akhirat. Ini mungkin yang akan membuat saya nggak baik di dunia. Maka sama Allah dijauhkan dari saya. Sehingga nggak pernah kita me menyesal atas semua yang usaha kita usahakan di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika cari nafkah, ketika mengejar impian dan lain sebagainya, terus berpikir positif. Ehwani rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk saya khususnya. Ya dan untuk keluarga, anak keturunan saya, sahabat dan teman saya, dan antum yang menyaksikan tayangan ini kapanpun dan dimanapun. Berkah, sehingga bisa menjadi ilmu yang membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu yang manfaatnya tersebar kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, meninggal dunia. Mudah-mudahan kita menjadi semakin berpikir yang positif ya dalam segala keadaan. Berpikir yang baik dalam segala ujian kehidupan ikhwani rahimakumullah mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan ini tidak mengeluh tidak lagi berputus asa tapi bersemangat untuk menggapai hajat dan kalau ada hajat yang belum tercapai kita berpikir yang positif mungkin itu termasuk hajat yang akan membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita karena cintanya Allah kepada kepada kita atau mungkin kitanya yang usahanya kurang kuat, usahanya kurang kenceng, kita perbaiki usaha kita dan kita semakin uh, maksimal dalam mengusahakannya dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah manfaat. Sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu pada episode yang selanjutnya dalam keadaan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wassallallahu alaihi wa sayidina وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته